Mahasiswa ini dihipnotis personil Satlantas Polres Mojokerto karena takut jarum suntik. Padahal dia sudah berada di kursi antrian untuk divaksin COVID-19. Dan ini hasilnya. Sugesti yang diberikan polisi ternyata berhasil membuat dia tetap tenang saat menatap jarum suntik. Takut jarum suntik. Oh, dari dulu takut jarum suntik? Iya, dari kecil. Tadi sempat terasa nggak jarum suntiknya, Mas? Enggak terasa. Katanya takut. Iya, tadi sudah di fisioterapi sama Pak Edi. Awalnya memang nggak pernah suntik atau gimana? Kalau kecil sih pernah waktu suntik cacar di kelas SD lah. Udah itu aja. Polres Mojokerto membuka layanan hipnoterapi bagi warga yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19 tetapi takut terhadap jarum suntik. Hipnotis ini juga cukup ampuh untuk menangkal informasi bohong tentang vaksin yang meresahkan warga yang ingin divaksin. Hari ini kami melaksanakan kegiatan vaksinasi kurang lebih ada 500 orang, di mana di sini juga kami siapkan tenaga hipnoterapi yang mana diikuti langsung oleh tenaga hipnoterapi anggota lantas dari Polres Mojokerto untuk bisa memberikan rasa tenang kepada warga masyarakat yang takut disuntik ataupun juga takut divaksin. Vaksinasi yang digelar Polres Mojokerto bekerja sama dengan anggota TNI dan gugus tugas COVID-19 ini digelar di Mapolsek Trowulan. Dalam sehari, petugas menargetkan ada 500 warga yang divaksin dan lokasinya berpindah-pindah untuk mempercepat vaksinasi. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV Mojokerto, Jawa Timur.